Selamat sejahtera, saya Tiffany T.U.N. dari kelas 6 Timur. Hari ini saya ingin membuat pembentangan Project Based Learning PBL Teknologi Maklumat dan Komunikasi TMK. Tajuk, Teknologi Bertanya. Standard kandungan 2.0 menggunakan algoritma melalui pseudocode dan cata alif. Standar pembelajaran 2.1 mengenal algoritma, pseudocode dan cata alif. 2.2 menerangkan makna simbol, mula dan tamat, proses pilihan aliran dalam cata alif. 2.3 membuat perkaitan algoritma, pseudocode dan cata alif dalam aktiviti harian. 2.5 menulis algoritma berdasarkan situasi secara urutan dan pilihan tunggal. 2.8 menyediakan algoritma pseudocode dan cata alif dalam menyelesaikan masalah yang diberi. TPN-nya, murid mencipta algoritma penyelesaian masalah pseudocode dan cata alif yang menggabungkan urutan dan pilihan tunggal bagi situasi baharu yang dicadangkan oleh murid. Algoritma. Sediakan bekas. Letakkan span ke dalam bekas. Isikan air ke dalam bekas. Masukkan biji benih ke dalam bekas. Letakkan bekas di bawah cahaya matahari. Biarkan selama 30 hari. Memetik sayur, memasak sayur. Pseudocode, kita perlu menambah mula dan tamat. Mula, sediakan bekas, letakkan span, isikan air, masukkan biji benih, letakkan bekas di bawah cahaya matahari, biarkan selama 30 hari. Petik sayur, masak sayur, tamat. Cata alif. Kita perlu menambah anak panah dan kotak-kotak. Mula, sediakan bekas. Letakkan span. Isikan air. Letakkan biji benih. Letakkan bekas di bawah cahaya matahari. Biarkan selama 30 hari. Petik sayur, masak sayur, tamat. Kesimpulan. Saya berasa amat bersyukur dan gembira kerana dapat belajar penggunaan algoritma melalui pseudocode dan cata alif. Dengan menggunakan algoritma, proses pembentangan menjadi lebih senang dan teratur. Selain itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang memberi tunjuk ajar tentang penggunaan algoritma melalui pseudocode dan cata alif. Di samping itu, saya juga ingin berterima kasih kepada ahli keluarga saya yang memimpin saya membuat pembentangan melalui komputer riba. Sekian, terima kasih.